Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Utama Sumatera Barat. Memasuki pertengahan bulan September ini, progres perawatan Stadion Utama Sumatera Barat masih terus terjaga, terutama pada rumput lapangan, di mana rumput lapangan Stadion Utama Sumatera Barat ini rutin dilakukan pemangkasan sehingga selalu terlihat rapi meski belum digunakan. Selain itu, bagian dalam stadion juga rutin dilakukan pembersihan dan pemeliharaan, sehingga nantinya kondisi Stadion Utama Sumatera Barat ini tetap terjaga kualitasnya. Seperti diketahui, pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat saat ini yakni di tahun 2022 belum berlangsung. Terakhir di tahap ketujuh di mana menyelesaikan progres penyelesaian tribun utara, timur, dan selatan yang masing-masing memiliki dua tingkat tribun dengan anggaran di tahap sebelumnya mencapai 82 miliar rupiah dan ditargetkan untuk progres konstruksi akan dilanjutkan di tahun 2023 mendatang dan mendapat anggaran tambahan dari Bappenas sehingga diharapkan dengan bantuan anggaran tersebut progres pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat ini bisa rampung 100%. Untuk bagian yang belum selesai di Stadion Utama Sumatera Barat, yakni pengerjaan atap Tribun Utara, Selatan, dan Timur, finishing Tribun Utara, Selatan, dan Timur, pengerjaan lintasan atletik, pemasangan lampu stadion hingga dengan pemasangan single seat pada Tribun Selatan, Timur, dan Utara. Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat ini dari awal konstruksi hingga saat ini telah menghabiskan anggaran sebesar 582 miliar rupiah dan diperkirakan masih membutuhkan setidaknya 500 miliar rupiah untuk merampungkan seluruh konstruksi stadion, di mana setelah rampung Stadion Utama Sumatera Barat ini memiliki kapasitas kurang lebih 40 ribu penonton, sudah full atap dan tentunya sudah memenuhi standar internasional dan bakal menjadi stadion kebanggaan warga Sumatera Barat. Diharapkan setelah pembangunannya rampung, Stadion Utama Sumatera Barat ini bisa dinikmati dan digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berolahraga maupun bermain sepak bola. Kita doakan semoga progres pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.